Saya atas nama pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Magetan menyatakan, satu, menolak keputusan pergantian ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Magetan. Dua, menyatakan dengan sadar keluar dari keanggotaan Partai Gerindra Kabupaten Magetan. Magetan, tanggal 17 Maret 2022. Terima kasih. Saya atas nama Pira Kabupaten Magetan menolak keputusan pergantian ketua DPC Kabupaten Magetan. Dua, saya atas nama Pira secara sadar mengundurkan diri sebagai sayap Partai Gerindra. Saya, Tommy, sebagai Satria Magetan, satu, menolak ketua DPC Kabupaten Magetan. Dua, saya dengan sadar mengundurkan diri dari kader Gerindra. Saya, nama Dr. Hewan Adi Sucipto, atas nama Kesira Magetan, dengan tegas menolak pembentukan Ketua DPC Magetan. Kedua, kami dengan sadar mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Gerindra Magetan. Saya, Bambang Oko Bramanto, Ketua PAC Takeran, menolak dengan tegas pembentukan Ketua DPC baru. Dan saya dengan sadar menyatakan mengundurkan diri dari Ketua PAC Takeran. Saya nama Firman dari Ketua PAC Kawedanan Partai Gerindra. Dengan ini menyatakan menolak atas pergantian kepemimpinan DPC Magetan. Dan saya pada hari ini menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Gerindra Magetan. Terima kasih. Saya Jaimun, sebagai anggota PAC Kecamatan Lembean, saya tidak setuju dengan adanya pergantian pimpinan ketua yang baru. Dengan sadar saya mengundurkan diri dari anggota Partai Gerindra. Bismillahirrahmanirrahim. Saya secara pribadi, Ketua PAC Kecamatan Panean dan mewakili Kecamatan Sidorjo, menolak secara tegas kepemimpinan baru DPC Gerindra Kabupaten Magetan. Dan secara sadar tidak ada paksaan dari pihak lain, kami mengundurkan diri dari keanggotaan Gerindra Kabupaten Magetan. Saya nama Pak Joko Darminto, Ketua PAC Nguntoronadi. Saya telah menolak dengan tegas pembentukan kepemimpinan baru Kabupaten Magetan dan saya sadar mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Gerindra Kecamatan Nguntoronadi. Saya Adi Suparyanto sebagai Ketua PAC Gerindra Mas Pati menyatakan, satu, menolak kepemimpinan Ketua DPC baru yang telah dibentuk, dan kedua, saya dengan sadar mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Gerindra. Saya nama Heru, Ketua PAC Mendol, tidak setuju atas pergantian Ketua DPC Kabupaten Magetan. Dan pada tanggal 17 Maret 2022, saya menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Gerindra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Sugiarto, Sekretaris PAC Kecamatan Mauspati, dengan ini menolak pergantian Ketua DPC Kabupaten Magetan, dan dengan sadar saya mengundurkan diri dari Partai Gerindra Kabupaten Magetan. Magetan, 17 Maret 2022.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarmin, Ketua PAC Sukomoro, saya menolak pembentukan ketua baru Magetan. Saya tidak setuju. Magetan 17 Maret 2022. Saya mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Gerindra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Sekretaris PAC Kecamatan Karas, menolak kepemimpinan baru Partai Gerindra Magetan. Dan saya dengan sadar diri mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Gerindra Magetan 17 Maret 2022. Saya, nama Nur Hadi Wibowo, Ketua PAC Karangrejo, menolak pergantian pengurus DPC Kabupaten Magetan khususnya dari Gerindra. Yang kedua, saya dengan sadar mengundurkan diri dari Partai Gerindra atau pengurus Partai Gerindra. Terima kasih. Dengan ini saya, Tommy, Sekretaris Satria Kabupaten Magetan, satu, menolak Ketua DPC Kabupaten Magetan. Dua, dengan sadar saya mengundurkan diri dari kader Gerindra Magetan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sadirun, PAC Plausan. Saya tidak setuju atas pergantiannya Ketua DPC Kabupaten Magetan. Dengan sadar diri, Pak Dirun mengundurkan diri dari pengurusan PAC anggota kader Gerindra Magetan. Saya, Komandan GMP Gerindra Magetan, menyatakan menolak atas pergantian Ketua DPC Magetan yang baru dan dengan sadar mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Gerindra Magetan. Terima kasih. Saya mewakili kepengurusan semua DPC, kader PAC, dan ranting-ranting beserta sayap-sayap DPC Kabupaten Magetan menyatakan tidak setuju dengan adanya pergantian kepengurusan DPC Magetan. Dan dengan adanya itu, dengan sadar kami semua menyatakan mengundurkan diri dari Partai Gerindra DPC Magetan.